Kemang Bejalu, The Handicraft of Jukung. Susunlah kayu bungur ini menjadi lunas, dan meranti payo ini menjadi penggalar, menjadi tiang dan rangkanya, menjadi tiang dan rangkanya. Ukurlah agar tak baring hingga dapat menderas laju, mulai dari ujung pulangan sampai ke ujung pulangan, mulai dari ujung pulangan sampai ke ujung pulangan. Disinilah kami belajar, tak ada arsitek, tak ada insinyur, hanya puyang, sungai dan perahulah guru kami. Hanya puyang, sungai dan perahulah guru kami, yang mengajarkan kebajikan sebatang bungur dan meranti payo menjadi perahu. Panjang tetak, pendek sambung. Susunlah kayu bungur ini menjadi lunas, dan meranti payo menjadi penggalar, menjadi tiang dan rangkanya. Tak ada unglen untuk perahu. Panjang tetak, pendek sambung. Jukung Kemang Bejalu, menderaslah lalu hingga muara, hingga ke bagan. Bawakan kami beras pegagan. Jukung Kemang Bejalu, menderaslah lalu hingga muara, hingga ke bagan. Bawakan kami beras pegagan. Menderaslah lalu hingga ke jalur, bawakan ikan, udang dan terasi. Susunlah kayu bungur ini menjadi lunas, dan meranti payo menjadi penggalar, menjadi tiang dan rangkanya. Tak ada unglen untuk perahu. Panjang tetak, pendek sambung.